Saudara, video pesta pernikahan anak seorang anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur viral karena melanggar protokol kesehatan. Dalam video yang beredar nampak keluarga dan para tamu undangan tidak memakai masker serta berkerumun. Pesta pernikahan digelar di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Berlangsung selama 3 hari, pesta ini tidak menerapkan protokol kesehatan. Peristiwa ini mendapat kecaman banyak warga karena sebagai wakil rakyat tidak memberikan contoh yang baik. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak polisi dan keluarga terkait viralnya video ini. Ditambah, konon katanya Bupati telah mengeluarkan status darurat dalam penanganan COVID. Nah, sementara fakta-fakta yang ada, ini ada pejabat publik, ada tokoh, ada penyelenggara negara yang sengaja 3 hari 3 malam menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya. Nah ini, dan itu dibiarkan oleh aparat, bahkan mendapatkan izin. Nah ini apa-apaan kayak gitu. Itu yang kita sesalkan.